Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala di tempat yang paling dicintainya dan di majelis yang paling dicintainya. Kita tahu bersama bahwasanya ya ikhwan, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Setelah Baitullah, setelah Ka'bah, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Taib, di sana ada tempat-tempat tertentu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga waktu-waktu tertentu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keistimewaan. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian masyarakat, sebagian orang-orang mau kawin nanti mau lihat-lihat waktu-waktu yang baik, waktu yang berkah kata mereka. Ini termasuk kesyirikan kalau diyakini sebagai penyebab kebahagiaan, kebaikan rumah tangga, kebaikan untuk menikah dan seterusnya. Ini termasuk kesyirikan. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala membedakan waktu-waktu tertentu dengan waktu yang lainnya, mengistiwakan waktu tertentu waktu yang lain, demikian juga tempat. Kita lihat di sana dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala mencintai waktu tertentu, di antaranya apa? Setiap tahun, setiap bulan-bulan yang paling dicintai oleh Allah apa? Bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Setiap pekan, hari yang paling dicintai hari Jumat. Setiap tahun, hari yang paling dicintai apa? Per tahun, yaitu hari Arafah. Makanya puasa di hari Arafah menghapus dosa yang sebelumnya dan dosa setelahnya. Dan disebutkan dalam riwayat, dalam hadis, Allah turun di sana. Jadi Allah turun bukan cuma sepertiga malam yang terakhir, tapi juga turun di turun di mana? Di Arafah. Sesuai dengan kelayakan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluk. Tayib, Allah juga mengistimewakan tempat-tempat tertentu. Di antaranya apa? Ka'bah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah Ka'bah yang pertama. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Yang keempat, masjid yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Tidak ada perbedaan antara masjid satu dengan masjid yang lainnya. Tidak ada beda perbedaan antara masjid Khalid bin Walid dengan masjid siapa? Masjid yang ada di sebelah sana. Dengan masjid Abu Bakar As-Siddiq atau masjid yang lain, tidak ada perbedaan. Keutamaannya sama. Tidak ada keutamaan khusus untuk masjid namanya. Kecuali apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Nah, ini masjid termasuk tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita rasakan ini ya ikhwan. Kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar penghambaan kita, ketundukan kita kepada Allah ini lebih. Kalau seorang merasa bahwasanya dia di tempat yang istimewa, coba antum merasa antum di tempat yang istimewa atau tidak istimewa, itu beda perasaan. Tapi sayang kadang
karena kita tidak menghayati ini, kadang lalai. Nah, ini kita ingatkan, saling mengingatkan. Masjid ini tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama terdahulu mengadakan kajian perkumpulan yang baik-baik itu di mana? Masjid. Namun setelah zaman-zaman setelahnya, pendidikan itu, pembelajaran itu dibikin di luar masjid, berkahnya berkurang. Kampus, bikin sekolah yang DP tempat belajar, so di luar masjid, berkahnya berkurang. Tapi kalau dibikin di masjid, berkahnya banyak. Itu kebiasaan para salaf terdahulu dan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan zaman setelahnya, sampai zaman Imam Ahmad, mereka belajar di masjid, wah halaqah hanya di masjid. Makanya ilmu mereka berkah, banyak berkahnya. Beda dengan di zaman kita ini. Kecuali masjidnya terlalu kecil, sementara yang belajar banyak, ya lain, ya kan? Mengharuskan kita harus bikin tempat tertentu, tempat apa tersendiri khusus. Tapi selama masih bisa di masjid, kita bikin di masjid kajian, berkahnya banyak. Dan juga Allah juga apa? Mengistimewakan majelis pertemuan. Majelis pertemuan dan majelis pertemuan perkumpulan yang paling dicintai oleh Allah apa? Majelis ilmu, majelis zikir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah. Salah satu taman dari taman-taman surga. Jadi taman surga di dunia ini salah satunya apa? Majelis ilmu. Subhanallah. Apa antum duduk di majelis mendengar apa? Tausiah, mendengar wejangan, mendengar apa? Penyampaian ilmiah, ilmu. Antum bisa tahu hukum, bisa tahu halal haram. Yang hati lalai bisa teringatkan, tersadarkan karena duduk di majelis ada ketenangan tersendiri. Ya, ketenangan jiwa dan seterusnya. Yang tidak dirasakan kalau kita cuma di luar atau di majelis yang lain. Ini Allah kumpulkan kita ini di saat yang bersamaan di tempat yang dicintai oleh Allah dan di majelis yang dicintai. Maka ini kita agungkan. Kita perasaan kita berada di tempat waktu majelis yang dicintai apa? Waktu tempat majelis dan tempat dan majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita ingatkan supaya kita sadar apa namanya supaya keadaan kita ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang penting dari amalan itu adalah kondisi hati kita. Antum salat, apa yang penting antum bakara, sujud, ruku, kemudian hati kosong? Yang penting adalah kondisi hati antum. Di situ penentuan pahala sedikit dan banyak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, لا ينال الله لحومها ولا دماؤها. Tentang hewan kurban. Kurban pahala, amalan yang besar kurban ini, bukan amalan kecil. Ibadah yang agung, menyembelih persembahan untuk Allah SWT. Namun kata Allah, dagingnya, darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Kondisi hati kalian ketika menyembelih itu untuk siapa? Khusyuknya kalian, ketundukan kalian menyembelih itu untuk siapa? Nah, begitu juga kita terapkan pada ibadah yang lain, termasuk duduk di majelis ini. Untuk siapa kita duduk? Kalau hati kosong, hanya sekedar kebiasaan, ngumpul-ngumpul bareng, kurang lagi. Dihadirkan hati supaya pahala besar. Pahalanya besar ya ikhwan daripada sholat, ibadah-ibadah yang sunnah. Menuntut ilmu ini pahalanya besar. Lebih besar dari ibadah yang sunnah kata Imam Ahmad. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Menuntut ilmu pahalanya lebih besar dari seluruh ibadah-ibadah yang sunnah. Bukan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Ya Allah.
Namun apa? Di dalam keadaan ilmu ini besar, menuntut ilmu ini besar pahalanya, tapi masih banyak yang apa? Yang malas belajar, ya kan? Malas belajar. Kenapa? Karena tidak tahu hakikat dari ilmu, keutamaan ilmu. Mungkin cuma dengar, tapi tidak merasuk ke dalam apa? Jiwa. Ini semangat kita menuntut ilmu ini besar pahalanya. Kata Rasulullah SAW, al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Orang berilmu pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dirham maupun dinar, harta benda tidak. Walakin yuwarrithul ilma, tapi para nabi dan rasul itu mewariskan apa? Ilmu. Subhanallah. Jadi orang datang kemari ini ingin mengambil apa warisan para nabi dan rasul, yaitu ilmu. Subhanallah. Tapi masih kurang semangat. Kalau juga warisan orang tua, ya suka ada bagi-bagi warisan di sana. Semangat. Ada keuntungan di sana, semangat. Tapi kalau disebut warisan para nabi dan rasul, nah ini masih malas. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan, keyakinan kita akan keutamaan ilmu, supaya kita ini jadi orang yang bersemangat mengejarnya. Semangat dan sabar. Dan juga termasuk perkara yang saya ingatkan ya ikhwan, di samping antum belajar, jangan lupa apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah. Jangan bersandar kepada diri. Ini kadang kekurangan sebagian ikhwan, bahkan kita sendiri bersandar kepada diri. Oh, saya kuat, saya sehat, saya cerdas, hafalan, ada pulpen, ada apa semua. Tidak. Jangan antum bersandar sama antum diri, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mau belajar duduk, ya Allah bantulah saya, Allah mudahkanlah aku dalam belajar ini supaya bisa memahami apa yang disampaikan sehingga menjadi ilmu yang bisa aku amalkan. Minta sama Allah. Jangan bersandar sama diri. Itu sudah Allah ingatkan terus di surat apa? Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, menyerahkan seluruh ibadah kami. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tawakal, menyandarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara duniawi, ya, masalah urusan agama, urusan duniawi, termasuk urusan belajar ini, jangan sandarkan kepada diri, sandarkan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memohon kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah janganlah biarkan aku ini bersandar pada diriku walaupun hanya sekejap mata. Subhanallah. Tapi biarkan hatiku ini bersandar kepadamu. Dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang tidak. Kadang sebab yang orang andalkan. Kalau bukan ini anu ini, mungkin sudah tidak sampai ke masjid saya ini, kalau bukan ini motor. Kalau bukan ini pulpen, ini buku saya pilih, mungkin saya sudah tidak paham ini ilmu ini. Kita tidak menihilkan sebab, ada sebab. Cuma ketika hati seseorang bersandar, mengandalkan sebab itu, di situ masuk kesyirikan itu. Antum lupa sama yang di atas, yang memberikan kekuatan antum supaya bisa membeli itu buku, yang memberikan rezeki antum bisa beli itu buku, memberi kesehatan supaya antum bisa datang, meringankan antum pelangkah kaki bisa datang. Ya Allah Rabbi, siapa keutamaan dari Allah SWT? Jadi terang sandarkan kepada Allah. Taib, sebab ini bisa jadi bisa tidak, tapi kalau dari Allah, urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Taib, sampai di mana kita ikhwan? Nah. So, 16 sekarang. Iya. Sunnah-sunnah wudhu kelar kemarin? Selesai berarti ya?
Tayyib, alhamdulillah. Sekarang kita masuk di ke-16. Sudah selesai belum? Belum. Tayyib, kita baca ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, as-su'alu as-sadisa asyar, soal ke-16. Akhbirni an sifatil wudu'il kamil, kabarkanlah kepadaku tentang sifat wudu' yang sempurna. Jadi pembahasan sekarang adalah tentang apa? Sifat tata cara wudu'. Ini termasuk pembahasan paling penting di bab fikih. Termasuk juga kalau kita masuk bab sholat, termasuk pembahasan yang penting di dalam bab sholat apa? Sifat sholat. Jadi setelah para ulama menyebutkan rukun sholat ini, kewajiban sholat, perkara yang wajib dalam sholat ini, perkara yang sunnah ini, perkara yang syarat ibadah ini, tata caranya seperti apa ini. Itu yang penting. Supaya dengan tata cara itu, tata cara itu berarti mengumpulkan antara rukun yang wajib, yang sunnah, dan bagaimana cara mengamalkannya. Nah itu kita pelajari di sifat ibadah tersebut. Nah ini sifat apa ini? Wudu yang sempurna, yang sudah terkumpul di dalamnya perkara yang wajib, yang sunnah, yang rukun. Sifatuhu, sifatnya kata beliau, ayyanwiyal wudu'a lissolati. Yang pertama, dia meniatkan wudu untuk sholat. Meniatkan apa? Wudu untuk sholat. Atau yang kedua apa kemarin yang saya sebut? Ada dua niat supaya bisa sah ini. Hah? Apa? Wudu untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Sudah kentut misalnya, setelah kentut dia wudu. Kenapa wudu? Soalnya saya sudah kentut, berarti dia wudunya ini ingin mengangkat hadas. Sudah kencing atau berak, nah, ini dia. Ketika dia wudu karena itu, sebab itu, berarti dia tujuannya ingin mengangkat hadas. Atau ini yaitu berwudu niatnya untuk sholat. Untuk niatnya ingin sholat. Kemudian wudu niat ingin sholat juga terangkat hadas. Sudah terangkat hadasnya otomatis itu. Hah? Jadi dia bisa pakai untuk yang lain juga. Bukan untuk wudunya untuk sholat, cuma sholat dia pakai, tidak. Bisa untuk yang lain. Karena secara otomatis ketika dia wudu ingin sholat, berarti hadasnya terangkat. Hadasnya terangkat. Kemudian yang kedua, thumma yaqulu bismillahi. Bismillah. Kemudian setelah dia berniat, dia mengucapkan bismillah. Apa hukumnya ini kemarin bismillah? Kalau niat apa hukumnya niat? Hah? Niat apa kemarin? Rukun apa apa? Apa dia syarat sah? Ayo jangan tertukar. Hah? Yang wajib wudu kan cuma satu, bismillah. Yang saya tanyakan niat. Niat ini masuk di mana? Syarat sah, masuk syarat sah dia. Bukan rukun. Rukun kan cuma 6 tadi toh kemarin. Membasuh wajah, membasuh tangan. Iya kan? Membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian usap kepala, kaki, tertib, mualat. Sudah itu rukun. Berarti niat ini masuk di syarat sah. Syarat sah. Karena sebelum melakukan apa? Wudu harus sudah ada dia. Jadi niat ini syarat sah. Kemudian yang kedua apa tadi? Bismillah. Apa ini bismillah? Mengucapkan bismillah ketika wudu. Ingin memulai wudu. Apa hukumnya? Wajib. Wa yaghsilu kaffayhi thalathan. Kemudian dia mencuci atau membasuh dua tangannya 3 kali. Tangan yang dimaksud ini kaf ini sampai pergelangan.
sampai sini. Nah, sampai sini. Dicuci 3 kali. Ini hukumnya apa? Wajib. Hah? Sunnah ini. Bukan sampai siku, yang ini yang sebelum wajah. 3 kali hukumnya sunnah. Ini tata cara ini sudah terkumpul sunnah wajib dasar. Thumma yatamadmadu wa yastanshiqu thalasan thalasan. Kemudian dia berkumur dan beristinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung, thalasan, 3 kali. Hukumnya apa ini? Hah? Wajib 1 kali. Kalau 2 kali lebih sunnah. Baik, paham di sini? Berkumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian yang berikutnya, thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Taib, mendahulukan kumur dan istinsyak ini hukumnya apa sebelum membasuh wajah? Sunnah. Dia berkumur dulu, istinsyak, baru membasuh wajah, hukumnya sunnah. Kemudian yaghsilu wajhahu thalathan, dia membasuh wajahnya salasa, 3 kali. Hukumnya apa membasuh wajah ini? Wajib 1 rukun 1 kali. Selebihnya sunnah. Kalau antum jawab bisa dirinci lebih bagus. Wajib 1 kali rukun. Selebihnya sunnah. Sampai 3 saja. Lebih dari 3 apa hukumnya? Dia basuh sampai 4 kali, 5 kali, apa hukumnya? Makruh. Bukan haram, makruh. min man bati sya'ri ra'si al-mu'tadi, dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Syar ras. Mambat itu tempat tumbuh. Tempat tumbuhnya rambut kepala, al-mu'tad, yang biasa. Yang normal. Karena ada yang orang tidak normal. DP rambut tumbuh di sini. Iya kan? Hidayato Pak Satoran. Lebar. Nanti di sini tumbuh, bukan itu. Yang dihitung kadar orang yang normal. Ila muntahadzakni tula, sampai kali muntaha pengakhiran atau ujung, muntaha itu pengakhiran, zakan itu apa? Dagu. Tula itu panjangnya, jadi panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ini, dagu ini. Ini yang di bawah dagu ini apa? Tulang rahang paling bawah ini, sampai sini. Wa minal udhuni ilal udhuni ardon, dan dari telinga, lebarnya berarti ini, dari telinga ilal udhun sampai telinga, dari telinga sampai telinga, ardon, lebar. Ardon itu dia sebutkan ukuran. Kalau tulan panjang, kalau ardon lebar, bahasa Arab. Dari telinga sampai ke telinga, ardon, lebar, maksudnya lebarnya dari telinga ini, ujung telinga sampai ujung telinga ini, maksudnya itu yang harus terbasuh, ukuran lebar. Kalau ukuran panjang, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu ini, bawah dagu, tulang rahang paling bawah itu. Selebihnya bagian sini bukan, bagian sini ini bukan wajah. Thumma yaghsilu yadayhi ma'a mirfaqaihi thalatha. Kemudian ini tata caranya. Dia membasuh kedua tangannya, ma'a mirfaqaihi, bersama mirfaqaihi, kedua sikunya, thalatha, 3 kali.
As-sabi'u yang ketujuh, thumma yamsahu jami'a, itu kata-kata beliau thumma 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 itu berurutan, itu maksudnya thumma itu kemudian, thumma kemudian. Hah? Thumma kemudian, tapi kalau dia bilang waw dan, berarti itu bisa jadi bersama. Nanti antum lihat itu thumma thumma ada wa. Ini thumma kemudian. Yaghsilu yamsahu jami'a zahir ra'sihi, dia mengusap jami'a seluruh zahir ra'sihi, permukaan kepala, bagian atas seluruhnya, bukan sebagiannya. Ini mazhab Hambali ya. Kita pelajari fikih mazhab Hambali. Jadi seluruh kepala atasnya, seluruhnya sampai tengkuk itu harus terusap. Kalau sebagiannya tidak sah. Wa yumirru yadaihi min muqaddamihi ila qafahu. Yumirru yaitu dia usap. Dia jalankan, marro yumirru itu artinya dia kasih bajalan, bahasa orang. Sambil kasih melekat itu tangan, baru kasih bajalan. Nah, itu bahasa kita. Yumirru dia jalankan yadaihi kedua tangannya min muqaddamihi dari depan kepala ila qafahu sampai ke tengkuk. Qafah itu ke tengkuk. Wa yu'iduhuma, lalu dia ulang lagi. Dia balik lagi dari belakang ke depan begitu. Dari belakang ke depan. Al-thaminu kemudian yang kedelapan, wa yudkhilu sababataihi fi simahi udhunaihi, kemudian dia memasukkan sababataihi kedua telunjuk, jari telunjuk, fi simahi udhunaihi di lubang telinganya. Simah, lubang telinga. Simah. Wayamsahu bi ibhamaihi, lalu dia mengusap dan mengusap ibhamaihi, ibham kedua ibu jarinya, zahirahuma bagian atas atau punggung, zahir itu bagian punggung atau atas telinga. Berarti bagaimana ini? Telunjuknya untuk bagian dalam telinga. Nah, begitu. Nah, untuk ibu jari bagian punggung telinga atau luarnya. Thumma yagsilu, kemudian yang terakhir, thumma yagsilu rijlaihi, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Ma'a ka'baihi, bersama kedua mata kaki. Thalasa, sebanyak tiga kali. Selesai. Setelah itu apa? Setelah selesai ini apa? Apa yang dilakukan? Membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Selesai. Sudah dapat pahala banyak ini. Tata cara ini ya ikhwan, ini bukan manusia, bukan dari manusia, bukan buat ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu diperintah menyampaikan risalah dari Allah. Beliau bukan bikin-bikin tata cara ibadah yang dari akal pikiran beliau, tidak. Hasil analisa beliau tidak. Beliau hanya menyampaikan. Makanya siapa yang berusaha bagaimana ibadah dia, wudu dia seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dari itu, bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dicontohkan, Allah tidak terima. Karena itu bukan dari Allah. Allah tidak terima, Allah tidak akan menerima tata cara ibadah yang bukan datang dari Dia. Yang Allah terima tata cara ibadah yang Allah ajarkan, Allah turunkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat wahyu. Baik, pembahasan berikutnya selesai. Tinggal praktek. Kemudian ahkamul mashi 'alal khuffain. Pembahasan berikutnya, ingat ya ikhwan, yang kita pelajari ini apa ini? Hukum siapa ini? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan hukum buatan manusia. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hormati, kita agungkan apa yang sedang kita pelajari ini. Ahkamul mashi 'alal khuffain, agar kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum yang berkaitan dengan al-masah, mengusap khuffain. Apa khuffain? Sepatu. Khuff sepatu, kalau khuffain dua sepatu. Khuffani, khuffaini. Ya kan? Siapa yang belajar bahasa Arab? Khuffun sepatu, satu. Khuffani dua sepatu. Atau khuffaini. Kalau khuffani dalam keadaan rofa, kalau khuffaini dalam keadaan nasab atau jer. Nyambung. Makanya semangat ya ikhwan, antum ada waktu isi dengan belajar bahasa Arab. Antum belajar bahasa Arab. Sudah so mulai lagi? Belum? Masih libur? Insyaallah sabar dulu. Insyaallah. Niat kalau kebiasaan itu terhenti karena ada uzur, sudah dapat pahala. Dapat pahala. Karena ada uzur dapat pahala. Itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, hukum yang berkaitan dengan apa? Al-mashu 'alal khuffain, mengusap sepatu. Khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit. Khuf bahasa Arab, khuf adalah sepatu yang terbuat dari kulit. Kalau yang terbuat dari selain kulit namanya jurmuk. Jurmuk sepatu yang biasa orang pakai ke kantor, kalau bukan dari kulit namanya jurmuk. Yang terbuat dari kain, ya kan? Jurmuk. Jim, ro, mim, waw, qaf. Jurmuk. Nanti insyaallah. Tapi tidak beliau sebutkan di sini. Tapi sama hukumnya. Penyebutan beliau ini sepatu yang terbuat dari kulit cuma contoh saja. Karena itu yang berada dalam hadis, yang disebutkan dalam hadis. Wa illa, selain sepatu yang terbuat dari kulit ini boleh, tapi harus terpenuhi syarat supaya bisa diusap, supaya sah diusap. Ma hukmul masih 'alal khuffain, apa hukum? As-sabi'asyar, soal yang ke-17. Ma hukmul masih 'alal khuffain, apa hukum mengusap sepatu? Kata beliau, al-jawabu yajuzu bisyurutin sab'atin. Boleh hukumnya bisyurutin sab'atin, dengan syarat 7. Dengan 7 syarat. Dengan syarat-syarat yang 7. Maksudnya dengan 7 syarat. Wahia adalah al-awwal, yang pertama. Lubsuhuma ba'da kamalit taharati bil ma'i. Dia gunakan sepatu itu ba'da kamalit taharati, setelah sempurna bersuci. Bil ma'i, bersucinya ini dengan air. Lubsuhuma labisa yalbasu, lubsun artinya memakai. Memakai sepatu itu ba'da kamalit taharati, setelah dirinya sempurna bersuci, artinya sudah bersuci dia. Suci dari hadas besar dan hadas
kecil maksudnya. Bilma'i, kata beliau di sini bilma'i berarti keluar tayamum. Karena tayamum bersuci bukan pakai air. Tayamum masuk bersuci, cuma dia tidak pakai air, itu tidak bisa. Jadi syaratnya sucinya ini karena pakai air. Wudu atau mandi wajib. Jadi dia sudah dalam keadaan suci, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, di atas wudu, kemudian dia pakai sepatu. Di situ dia boleh usap nanti. Kalau batal wudunya, dia berwudu, berarti kakinya tak usah dia lepas dari sepatu, tinggal usap saja. Kemudahan dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. So pernah diamalkan ini. Amalkan. Di rumah misalnya lagi kurang sehat, pakai kaos kaki toh, kaos kaki tebal, itu masuk seperti apa? Sepatu. Pas antum mau wudu, wudu seperti biasa. Basuh tangan, kumur-kumur dan seluruhnya wajah. Kepala usap, begitu kaki tak usah dibasuh kakinya, tinggal usap. Basahin dulu depan tangan, kasih lembab, baru usap di atas sepatu atau di atas kaos kaki. Sudah suci antum, bisa sholat. Mudah sekali. Cuma orang ini karena ilmu kurang menyusahkan diri kadang toh. Taib harus dibasuh, padahal tidak harus sebenarnya. Kalau ada sepatu masih nempel atau kaos kaki masih nempel di kaki, taib, tapi harus terpenuhi ini syarat. Dia menggunakan sepatu tadi atau kaos kaki atau yang sejenisnya dalam keadaan dia sudah di atas wudu atau bersuci, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Atsani yang kedua, wasatruhuma li mahallil fardhi. Satruhuma yaitu dia menutupi sepatu tersebut, menutupi mahallil fard, area mahal itu tempat atau area, area yang wajib untuk dibasuh. Al-fard itu yang wajib, maksudnya area yang wajib untuk dibasuh. Bagian kaki, area yang wajib untuk dibasuh sampai di mana, ikhwan? Dari ujung kaki sampai mata kaki itu harus tertutup. Sepatunya harus menutup itu. Kalau ada yang sepatu yang tidak bisa menutup area yang wajib dibasuh tadi, tidak bisa diusap. Sepatunya dapat lihat dari mata kaki, tidak bisa. Atau dapat lihat sapanggal dari DP kaki, bagian ujung kaki, tidak bisa juga. Harus tertutup. Dari ujung kaki sampai mata kaki harus tertutup. Minimalnya sampai situ, kalau selebihnya ya terserah. Kenapa? Karena kalau terlihat ya harus dibasuh. Kalau ada yang terlihat dari anggota yang wajib, berarti harus dibasuh. Tidak boleh antum susap, harus lepas. Jadi harus tertutup semua. Area yang wajib itu tertutup. Jadi harus sepatu yang menutup area yang wajib. Kemudian ats-tsalits yang ketiga, wa imkanul masyi bihima urfan. Memungkinkan al-masyi untuk dipakai berjalan. Urfan secara uruf. Imkanul masyi bihima, memungkinkan dipakai berjalan sepatu tersebut. Urfan secara uruf. Kalau tidak bisa dipakai berjalan, tidak bisa. Maksudnya bagaimana? Kalau berjalan bisa koyak misalnya, tidak bisa. Tipis sekali misalnya kayak plastik, kayak kertas, ya kan? Pakai kaos kaki atau model sepatu tapi tipis atau sensitif, tidak bisa mau tak geser karena apa? Bisa koyak. Tidak memungkinkan banget. Antum jalan bisa koyak atau sobek, tidak memungkinkan untuk dipakai berjalan. Sepatu kan bisa, kalau yang tebal yang kuat itu,
kaos kaki juga bisa dipakai berjalan. Taib, ini mengecualikan yang tidak bisa dipakai berjalan. Artinya kalau dipakai berjalan bisa rusak dia, koyak, bisa bocor, bisa hancur. Nah, ar-rabi'u yang keempat, wa thubutuhuma binafsihima, tetapnya dengan tetap dengan sendirinya. Jadi sepatu tersebut nempel di kaki tetap dengan sendirinya. Artinya tidak butuh apa? Bantuan diikat misalnya. Jadi begitu antum kasih masuk di kaki, nempel sudah di kaki. Tidak lepas. Hah? Tapi kalau masih lepas, nanti antum ikat dengan talinya baru bisa nempel, tidak bisa berarti. Hah? Tidak bisa. Itu maksudnya thubutuhuma binafsihima, tetap dengan sendirinya, artinya tetap, artinya mantap di kaki, tidak lepas. Tidak terlepas, tidak terbongkar, tidak terlepas, tidak, ya begitu, paham sudah bahasa saya. Al-khamisu yang kelima, wa ibahatuhuma, hendaknya sepatu itu dari barang, dari benda yang mubah. Adalah sepatu yang mubah. Apa maksudnya yang mubah? Bukan yang haram. Jadi kalau sepatunya haram ya tidak boleh antum usap. Tidak dapat rukhsah, tidak boleh. Antum wudu ya harus lepas, harus dibasuh kakinya. Tidak boleh pakai sepatu yang haram misalnya hasil curian. Ini pakai sepatu ini saya punya, ini tidak tahu saya punya, ini saya ada pakai. Baru saya sebab wudu, iya, usap, tidak boleh, tidak sah. Sepatu yang tidak belum minta izin sama dekat tuan. Hah? Apalagi hasil curian. Berarti ini sepatu yang haram, tidak boleh diusap. Harus keluarkan, kaki harus dibasuh seperti biasa. Atau termasuk perkara yang lima ini, terbuat dari benda yang haram dipakai, seperti apa? Dari emas. Emas sudah lewat pembahasan, emas kan tidak boleh dipakai. Dari perak, emas, sepatunya dari emas ya boleh, haram. Sudah haram dipakai baru tidak boleh juga diusap. Atau dari sutra bagi laki-laki. Laki-laki kan tidak boleh dipakai sutra. Kalau perempuan boleh. Terus kalau ustaz, kalau perempuan yang pakai sepatu, sepatunya terbuat dari sutra, boleh diusap? Boleh. Karena perempuan boleh pakai sutra. Kalau laki-laki tidak boleh. Haram. As-sadisu yang keenam, wa taharatu ainiha ainihima, suci zatnya. Sepatu tersebut suci zatnya. Atau terbuat dari benda yang suci, bukan benda yang najis. Contohnya benda yang najis apa? Kulit anjing misalnya. Kulit bangkai juga najis masuk, walaupun sudah disamak, tidak boleh diusap. Iya, tidak boleh. Pakai sholat juga tidak boleh, najis itu. Barang najis ada di badan kita tidak boleh sementara sholat. Kemudian as-sabi' yang ketujuh, wa'adamu wasfihima al-basyarata. Wa'adamu wasfihima al-basyarata, tidak mensifatkan al-basyarah, kulit. Wasf itu mensifatkan, jadi hendaknya sepatu tadi tidak mensifatkan kulit. Apa maksudnya mensifatkan? Kulitnya dapat lihat. Kulit kaki kita kelihatan, artinya transparan seperti kaca. Walaupun sepatu tebal antum, kayak begini sepatunya tuh, terbuat dari benda yang transparan, tidak boleh. Kalau kelihatan kulit kakinya tidak boleh. Walaupun tebal. Tipis juga apalagi, tipis, sangat tipis sehingga terlihat apa, kulit kaki, tidak boleh juga.
artinya tidak boleh diusap itu, harus lepas dan dibasuh kakinya seperti biasa ketika wudhu. Nah itu, ada berapa syarat sah mengusap sepatu ini? Ada 7. Nah, ini hantum wajib anu ini hafal, ingat. Yang pertama, waktu mengenakan sepatu tersebut dalam keadaan bersuci. Nah, kalau antum berhadas, nah, sudah hadas misalnya, wudhu sudah batal, pakai sepatu. Begitu tiba saatnya mau wudhu, tidak boleh antum usap. Lah, harus lepas. Harus cuci kakinya seperti biasa. Nah, setelah antum sudah wudhu seperti biasa, cuci kaki, ya kan? Sudah sempurna. Antum pakai sepatu, ah di situ antum boleh usap nanti ketika sudah batal. Begitu batal mau wudhu, ah di situ boleh antum usap. Nah, karena waktu dipakai tadi sudah suci kan. Kemudian yang kedua, menutupi sepatu tersebut, menutupi area yang wajib dibasuh. Tutup semua dari ujung kaki sampai mata kaki minimalnya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan dipakai berjalan. Artinya kalau dipakai berjalan tidak koyak, tidak rusak. Kemudian yang keempat, tetap dengan sendirinya nempel di kaki. Ah, tanpa bantuan, mau ikat dengan benda-benda lain, kayu atau tali apa, tidak. Begitu pakai masuk kaki sudah nempel dia itu. Al-khamis yang kelima, mubah. Yang keenam, suci, bukan najis. Yang ketujuh, tidak transparan. Tidak transparan. Iya. Gampang toh? Ah, gampang, alhamdulillah. Ini dasar ini harus dihafal ini. Karena kalau so belajar so level atas, ini harus sudah dihafal. Kalau level atas dia so menyebutkan dalil. Dalil tiap permasalahannya dia sebut. Cara istimbatnya bagaimana, ini apa. Baru dia sebutkan lagi rincian yang lain. Ini ada syarat-syarat lagi banyak-banyak sekali. Belum lagi perselisihan pendapat, pusing kapan. Makanya ini saya satu pendapat enak. Hah? Kalau saya sebut gini pendapat-pendapat yang lain, pusing kapan? Iya, pusing. Baru Ustaz mana yang mau dibikin? Nah, tapi kalau antum lazimi satu pendapat, tidak pusing. Terus saya amalkan, iya antum amal ini ijtihad. Yang ini pendapatnya siapa? Imam Ahmad. Taklid sama Imam Ahmad boleh, taklid kepada orang yang berilmu. Kalau kita belum mampu berijtihad, taklid sama orang berilmu. Ikut orang yang berilmu. Begitu. Karena kita belum bisa meneliti dalil. Gak dalil, cuma antum lihat dalil begitu langsung belum, karena dalil cara istimbatnya seperti apa. Belum lagi itu dianggap lemah sama pendapat yang lain. Mazhab yang lain. Ya, cuma satu pendapat enak. Nanti belajar terus kita kan, belajar terus. Kalau sudah mencapai, sudah luas pengetahuan kita tentang ilmu fikih, rincian-rinciannya, dalilnya, kemudian kita ingin menyelisihi apa yang kita pelajari, tidak ada masalah. Kalau memang sudah punya kapasitas untuk menyelisihi pendapat yang antum pelajari. Ini belum punya kapasitas semua pak. Lemah ini Ustaz. Bagaimana lemah? Pokoknya lemah menurut saya. Lemah NJP kapan? Tidak boleh. Hah? Jangan. Melihat satu sisi kok terang bilang lemah. Untuk menentukan lemah itu berat. Antum harus tarjih namanya. Tarjih. Antum lihat semua pendapat yang ada di mazhab. Kemudian lihat dalil yang mereka pakai. Baru antum bisa kasih perbandingan mazhab. Orang yang melakukan seperti ini orang yang sudah punya kapasitas, punya ilmu alat, dia usul fikih sudah kuasai, bahasa Arab kuasai, usul tafsir, cara menafsir Al-Quran sudah kuasai dan seterusnya. Begitu.
Kalau masih baru-baru ya satu pendapatku loh, biar tenang pikiran toh. Dan memang begini, para ulama dulu mereka sampai jadi ahli ijtihad, para belajarnya seperti ini, ikhwan. Tidak ada Syekh Utsaimin jadi seperti itu, dia belajar langsung perbedaan pendapat langsung dari itu, tidak. Dia figur kasih belajar begini, dia batatik begini dulu. Nah, insya Allah begini model belajar, insya Allah. Artinya orang iko jalan para ulama, insya Allah. Taib, paham di sini ikhwan? Kemudian kam muddatul mashi alaihima wa ma al miqdarul ladhi yajibu mashuhu. Kam berapa muddatul mashi alaihima, berapa berapa muddah itu apa namanya, hari, jumlah apa namanya, masa, berapa masa mengusap alaihima sepatu, berapa masa mengusap sepatu, berapa hari maksudnya. Wa ma al miqdarul ladzi yajibu mashu, dan mana area yang apa, area yang wajib untuk diusap. Wa ma al miqdarul ladzi yajibu mashu, dan mana al miqdar, kadar, kadar yang alladzi yang yajibu mashu, wajib untuk diusap. Ini pertanyaannya yang 18. Al jawabu, jawabannya, yamsahu muqimun wa 'asin bi safarihi yawman wa lailatan min hini hadatsin ba'da lubsin. Jawabannya adalah yamsahu muqimun, muqim mengusap, wa 'asin begitu juga orang yang bermaksiat, bi safarihi bermaksiat dengan safarnya, dan sebentar saya jelaskan. Yauman wa lailatan, selama sehari semalam. Hah? Masanya berapa? Sehari semalam. Berapa sehari semalam itu? 24 jam. Min hini hadatsin, kapan dimulainya? Ketika, min hini hadatsin, ketika berhadas, atau di saat berhadas. Ba'da lubsin, setelah mengenakan sepatu tadi. Jadi sudah dia pakai dalam keadaan dia suci, kemudian dia berhadas. Di situ dihitung waktunya. Di situ dihitung waktunya. Baik, paham ya? Coba saya jelaskan. Untuk siapa di sini? Untuk orang mukim dan orang safar tapi bermaksiat dengan safarnya. Jadi safar itu ada dua macam. Ada safar yang mubah, ada safar yang maksiat. Safar mubah itu ya safar mau bajual beli, safar mau piknik, safar mau silaturahmi, safar atau beribadah, safar untuk naik haji, safar untuk menuntut ilmu. Ke safar bermaksiat ini apa? Safar mau beli bohito, mau kemana ada apa, mau beli bohito 2 karung, 100 botol, pinaraci misalnya. Mau kemana ini? Mau ke kota Mubago kita. Mau apa? Mau bajemuk kita pe cewek. Ini halal ini? Haram. Safarnya haram ke sana. Tidak mendapat rukhsah dia. Tidak mendapat rukhsah. Semua rukhsah, biar puasa tetap wajib dia puasa Ramadan. Karena safarnya safar maksiat. Tapi itu di bab puasa Ramadan nanti, cuma saya sudah dapat sebut ini. Jadi tidak dapat rukhsah dia untuk mengusap sepatu lebih dari 24 jam. Jadi yang boleh, waktu yang boleh, masanya cuma 24 jam seperti orang mukim. Jadi dia diberlakukan seperti orang mukim. Mukim kan 24 jam. Ini orang safar karena maksiat ya sama seperti mukim ente. Kecuali safarnya safar yang mubah. Jadi kalau safar yang mubah nanti beliau akan sebutkan. Safar yang mubah 3 hari 3 malam, 72 jam. 24 kali 3 berapa?
72 ya, insyaallah 72 jam. Nah ini kata beliau, yamsahu muqimun, yaitu orang yang mukim mengusap. Wa asin bisafarihi, begitu juga orang yang bermaksiat dengan safarnya, walaupun safar. Yauman wa lailatan, selama sehari semalam, yaitu 28 jam. Kapan dimulai? Min hini hadatsin, setelah dia berhadas. Ba'da lubsin. Min hini hadatsin, yaitu di awal dia berhadas. Ba'da lubsin, setelah mengenakan sepatu tadi. Jadi contoh, dia sudah berwudu. Nah, ini orang yang mukim ini sudah berwudu. Sudah berwudu. Setelah itu dia pakai sepatu. Berarti dia pakai sepatu dalam keadaan dia suci. Di jam 10, 10 siang, di jam 10 berhadas dia. Sudah kentut atau sudah kencing. Tapi ingat, sepatu harus di kaki, jangan dilepas. Nah, berhadas dia, kentut sudah. Tapi belum mau sholat dia. Jam 10. Nah, begitu jam 12 masuk waktu zuhur, berarti azan. Dia berwudu. Ya kan? Nah, di situ dia boleh mengusap. Selama sepatunya dia tidak lepas, nah dia usap. Begitu dia wudu seperti biasa, basuh wajah, tangan, usap kepala. Nah, kaki usap. Kapan dihitung dari yang 24 jam itu? Mulai dihitung dari jam 10 waktu dia berhadas, bukan dari awal dia mengusap. Artinya berlaku usapan ini sampai 10 besok harinya. Begitu di jam 10 besok harinya batal, dia harus basuh lagi kakinya, harus lepas sepatu. Hah? Bau wudu, kalau musuh kamu sambayang bau wudu. Artinya so batal lepe wudu, batal wudunya. Mengusapnya batal. Paham di sini? Hah? Jadi dihitung awal mula waktunya berjalan itu, yaitu dia ketika dia berhadas. Nah, berhadas di jam 10, berarti besok hari di jam DP besok di jam 10, besoknya di jam 10. Sudah selesai masanya 24 jam sudah. Berhadas di jam 12 ya besok hari 12. Berhadas di jam 5 sore ya besok hari di jam 5 sore. Berhadas di jam 10 malam ya besok hari jam 10 malam. Iya. Paham ya? Mau ngarati? Mau ngarati Pak Ferry? Alhamdulillah ya Allah. Karunia dari Allah, bisa paham ilmu ini karunia dari Allah. Jadi jangan antum paham ilmu yang Allah beri ini, kita belajar dengar. Ini karunia dari Allah, Allah yang bagi. Jangan antum pahami cuma harta, makanan yang rizki, tidak, ilmu juga rizki, Allah yang bagi. Kita usaha datang, dengar, bawa buku. Hah? Sedikit banyak itu ilmu sesuai pembagian dari Allah SWT. Karena daya serap kita kan beda-beda tuh. Tergantung kesungguhan, keikhlasan, Allah kasih itu ilmu. Tayyib. Paham di sini? Hah? Wa yamsahu musafirun safara qasrin. Kemudian orang yang musafir safara qasrin, yang safarnya qasr. Yamsah, dia mengusap thalathata ayyamin, selama 3 hari, bilayaliha dan malamnya juga. Berarti sehari semalam juga, tapi sebanyak selama berapa hari? 3 hari. Berarti jam berapa jam semua? 72 jam. Ini untuk orang yang safar. Tapi kata beliau safar qasar. Apa safar qasar? Safar yang membolehkan, yang sudah dapat rukhsah untuk mengqasar salat, untuk boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Boleh juga
mengusap sepatu selama 3 hari, 3 hari. Ini termasuk rusuh yang dikasih. Safar kosor berarti safar, kalau di mata pembali safar ada 2. Ada safar kosor, ada safar yang tidak kosor. Seperti safar kosor berapa jaraknya? 138 kilo. Jadi nanti menempuh jarak 138 kilo baru boleh antum apa mengkosor sholat. Kurang dari itu bisa disebut safar tapi tidak dapat rukhsah. Mungkin ya safar-safar tapi bukan safar yang membolehkan kosor sholat, membolehkan untuk tidak berpuasa pula bulan Ramadan. Paham ya? Berapa jaraknya safar tadi? 138 kilo di mazhab Hambali. Mazhab lain lagi lain. Antum catat di mazhab Hambali ini. Kita belajar mazhab Hambali. Saya tidak mau cerita mazhab yang lain. Dan penjelasan saya juga ada yang saya buat perincian apa tetap di mazhab Hambali. Tidak mau lari ke selain mazhab Hambali. Tidak boleh juga antum mengajar kitab, baca kitab Hambali tapi antum cungkil dari mazhab lain, tidak boleh. Tidak amanah itu. Hah? Ada sebagian saya lihat ada yang begitu. Banyak mazhab Hambali, buku Hambali diajarkan tapi penjelasannya dari mazhab yang lain, tidak boleh. Mau kasih baku campur-campur. Hah? Terus tidak sesuai dengan kaidah. Ini sudah sesuai dengan kaidahnya ini. Nanti antum pelajari di sampai tingkat lanjut antum tahu ada kaidahnya semua ini, tidak sembarang. Makanya orang tidak belajar mazhab, tidak teratur DP fikih. Kadang dia bilang halal di sini, haram di sana, padahal sama hukumnya. Tapi di mazhab kalau sesuai mazhab tidak akan apa berbenturan karena sesuai kaidah. Ah, antum Syafi'i ya Syafi'i. Begitu. Tayyib. Wa masafatul qasri yawman mu'tadilani bisairil athqali wa dabibil aqdami. Jarak qasar yaitu safar qasar yang membolehkan untuk apa? Mengqasar salat dan yang rukhsah lainnya adalah yaumani, perjalanan 2 hari. Mu'tadilani dengan apa? Perjalanan dengan apa? Mu'tadilani yang normal. Bisairil athqal dengan apa perjalanan apa athqal, kendaraan yang apa yang perjalanannya lambat seperti apa ini unta. Wadabibil aqdam, dabibil aqdam, jalan kaki, yaitu selama berapa? 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam. Nah ini setelah dihitung, ada yang hitung, yaitu berapa tadi? 100, so konversi sudah 138 kilo atau lebih, dari situ lebih. Tayyib. Kalau misalnya dia so berhadas di dia safar ini, safar kosor. Tapi ingat safar kosornya ini dalam rangka perjalanan untuk melakukan yang mubah atau yang ibadah misalnya. Itu yang wajib apalagi. Tapi kalau perjalanan kosornya biar sampai 200 kilo kalau mau babiking yang maksiat, ya perjalanan maksiat berarti. Yang seperti ini tidak dapat rukhsah. Yang seperti ini tidak dapat rukhsah. Tidak dapat rukhsah. Tayyib. Wa yajibu mashu. Tayyib, kita kasih habis itu. Supaya selesai nanti berikutnya pertanyaan yang 19. Wa yajibu mashu aktsari a'lahu. Ah, ini untuk ukuran yang kadar yang wajib diusap. Tadi kadar waktu untuk mukim dan safar maksiat sehari semalam. Untuk safar yang mubah ini
yaitu 3 hari 3 malam. Nah, ini untuk kadar yang wajib diusap. Wajibu mashu aktsari a'lahu, wajib mengusap aktsari a'lahu, sebagian besar a'lahu, atas dari sepatu, bagian atas sepatu. Nah, ini sepatu tuh, ini kaki-kaki kan di sini lubangnya tuh. Nah, bagiannya sini, atasnya sepatu sini, sebagian besarnya, bagian besarnya, sebagian besar. Berarti kalau sebagian kecil tidak sah. Musanya usap cuma 2 jari begitu. Berarti bagian kecil saya tak usap, atau cuma 1 jari, tidak sah. Jadi harus bagian besarnya, atasnya ini ya, a'lahu, atasnya. Berarti tidak disyariatkan mengusap nanti beliau kerja. Wala yujzi'u mashu asfalihi, tidak sah. Tidak sah mashu asfalihi, mengusap bawahnya, bawah sepatu. Nah, bawah sepatu tidak sah. Wala aqibahu, belakangnya juga. Bagian apa? Belakang sepatu. Bawahnya tidak sah, aqibahu belakangnya juga tidak sah antum usap. Wala yusannu dzalik, bahkan tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Jadi depannya ini saja. Sudah. Basuhkan air dengan tangan. Sudah lembab paket dengan air, kemudian usapkan. 2. Dan di sini tidak berlaku kiri dulu dengan kanan dulu, tidak. Serentak. Serentak nanti. Jadi serentak. Jangan antum anggap oh ini berpasangan ini sunnah. Saat tidak. Serentak. Serentak 1 kali. Ya, paham ini? Jadi bagian atas ini. Kalau antum usap bagian samping kiri kanan, makruh hukumnya, tidak disyariatkan. Bagian belakang juga, apalagi bagian bawah antum usap, tidak disyariatkan. Makruh hukumnya. Jadi cuma atas saja, bagian atas. A'lahu, atasnya. Aksar, sebagian besar. Baik ya ikhwan, kita akhirkan sebelum kita tutup. Mungkin ada yang kurang jelas, atau ada faedah atau masukan. Silakan Pak Ari. Iya, antum pertanyaan ini nanti mau lewat insyaallah. Bab mengusap perban ada. Setelahnya itu ada mengusap perban insyaallah. Tata caranya seperti apa? Nah, itu dia jelaskan. Insyaallah. Sabar loh, Mam. Baik, lanjut. Iya. Kalau sepatu hanya di bawah mata kaki, tapi pakai kaos kaki. Itu tidak menutup. Jadi harus sepatunya itu yang sampai. Iya. Kalau kaos kakinya yang menutupi, berarti kaos kakinya yang diusap. Sepatunya lepas. Kaos kakinya diusap. Baru yang pertama itu saya. Sini kan disebut yang dimaksudnya setelah sempurna dia bersuci dengan air. Kan tadi Ustaz bilang suci dari hadas, suci dari hadas, kan dari kecil dia bisa terhindar dari sekarang itu dia pakai sepatunya. Pakai. Kalau setelah dia mandi, baru dia tidak berwudu Ustaz. Macam mandi besar, setelah mandi besar dia tidak ada hajat untuk sholat atau untuk baca Quran. Nanti kan dia suci. Baru dia pakai sepatu. Baru dia keluar. Tidak, waktu dia mandi, mandi apa? Mandi junub, mandi besar. Dia sertakan tidak hadas kecil 1 kali waktu mandi. Kembali ke niatnya, kalau dia gabung terangkat dua-dua,
saya mandi ini satu kali dengan hadas kecil, terangkat hadas besar dan hadas kecil, selama dia tidak melakukan pembatal wudu seperti menyentuh kemaluan, kencing lagi sudah batal berarti. Tapi hadas besarnya terangkat, cuma hadas kecil yang batal. Berarti dia masih berhadas berarti. Harus wudu lagi dia. Yang jelas dia sudah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Baru bisa dia pakai ini sepatu. Setelah dia batal wudu, berwudu, dia usap. Wudu seperti biasa, nanti pas bagian kaki usap begitu. Bukan berarti begitu batal mau kurang usap kaki, bukan. Wudu seperti biasa dia. Wudu seperti biasa. Kumur, terus wajah, tangan, kepala. Nanti bagian kaki baru usap. Begitu maksudnya. Jangan salah paham, karena ada yang memahami begitu. Begitu batal dia, cuma dia usap di kaki, baru dia sambayang. Sampai hari kiamat tidak mau sahin, tapi sambayang. Tidak boleh, dia harus wudu seperti biasa. Cuma kakinya diusap, karena ada sepatu atau kaos kaki, begitu. Paham ya? Nah, kita baca ini pertanyaan dari Ahwat. Ahwat, Ustaz, bagaimana hukumnya bagi wanita yang dalam keadaan safar ketika hendak berwudu dan mengenakan kaos kaki yang bahannya bahan pertengahan, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis? Apakah bisa diusap saya atau harus boleh? Bukan masalahnya pertengahan tebal atau tipis, dilihat kulit kakinya terlihat atau tidak. Kalau tidak terlihat artinya tersembunyi, artinya tersembunyi dari kaos kaki tadi, ya berarti boleh diusap. Tapi kalau terlihat dagingnya, terlihat kulit transparan, tidak boleh, harus lepas. Kalau samar-samar Ustaz masih terlihat sesadiki berarti lepas. Ya. Harus dilepas. Menjaga supaya selamat toh. Jangan sampai orang usap kong tidak sah, bahaya orang pe salat. Sah wudu tidak sah, salat tidak sah. Taib demikian. Taib, ada yang lain? Ya, silakan. Ya mungkin tanpa rasa syarat atau mungkin biasa. Jadi, maksudnya gimana? Ya kan di sini orang yang mungkin satu. Ya macam artinya tidak ada. Tidak pakai uzur ini. Jangan antum pahami mengusap nanti ada uzur, biar tidak ada uzur. Ini bukan tayamum. Jadi biar tidak uzur, misalnya antum di rumah pas habis wudhu, sekali-sekali praktek lah. Habis wudhu antum pakai kaos kaki karena dingin misalnya atau apa toh, atau pengen pakai kaos kaki, duduk-duduk, sudah begitu batal ya kan, batal pas mau wudhu bisa diusap. Yang penting jangan lepas itu kaos kaki kalau antum mau atau usap. Tempel terus di kaki. Paham ya? Alhamdulillah, paham. Sekali-sekali praktik. Perempuan ya sekali-sekali praktik lah, ada kaos kaki di rumah. Iya, apalagi so ada uzur sakit misalnya ya, lebih-lebih lagi. Sana kan tidak ada uzur boleh, apalagi so ada uzur. Iya toh? Alhamdulillah. Taib ikhwan, so tidak ada pertanyaan ini. So tidak ada, nanti so abis so tutup majelis insyaallah sawantar buat tanya silakan. Taib ya ikhwan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian menerima amalan kita dan melipat gandakannya.
Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.